Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Sehat, sehat, sehat. Bank Syariah Indonesia. Hebat, hebat, hebat. Insya Allah. Mantap. Ini banyak nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 rombongan jamaah Bank Syariah Indonesia atau BSI yang keberangkatan tanggal 1 Februari sedang melaksanakan ziarah ke Masjid Quba mengambil pelajaran dari tibanya Rasulullah di Kota Suci Madinah. Kemudian juga insya Allah setelah ini ke Mazraah, kemudian dilanjutkan ke Jabal Uhud. Mudah-mudahan semua yang dikunjungi memberikan ibroh dan pelajaran penting untuk kemaslahatan umat dan juga untuk meningkatkan produktivitas seluruh insan Bank Syariah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Verifikasi Batam Indo menerima apresiasi umrah dari Bank Syariah Indonesia tahun 2022. Terima kasih BSI atas apresiasinya. Semoga apresiasi ini akan menambah semangat kami untuk mencapai target lebih baik lagi untuk kebaikan BSI dan untuk kebaikan kami para pegawai tentunya. Terima kasih sekali lagi kepada manajemen dan juga rekan-rekan yang sudah support sehingga saya bisa mendapatkan apresiasi umroh di tahun 2022 ini. Dan selamat milad untuk Bank Syariah Indonesia yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Syadalillah wa syada anna Muhammadar Rasulullah. Nama saya Robi Apriyadi dari KC Karawang. Alhamdulillah pada tahun ini tepatnya 1 Februari 2023 kami terpilih untuk umroh bersama Bank BSI di batch 3. Bertepatan dengan miladnya Bank BSI, kami mengucapkan semoga Bank BSI menjadi bank yang lebih baik, lebih bersyariah, lebih barokah insyaallah. Dan saya berharap semoga semua rekan-rekan insyaallah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umroh ke tanah suci, ke Madinah dan ke Mekah. Terima kasih banyak. Barokah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya paling tidak kalau kata ibu orang sibuk barangkali ya tidak bisa seperti itu, minimal kan ada liburnya orang kerja hari Sabtu Ahad libur ya biasanya. Nah minimal Sabtu Ahad deh nyari pahala umroh. Jangan sampai sudah Sabtu Ahad kita kemudian jogging lupa pahala umroh. Hari Senin sampai Jumat kita sibuk kerja juga, kesempatan-kesempatan seperti itu terlewatkan. Kemudian juga siapa orang yang salat kemudian dia membaca takbir tahallul takbir 32 kali ini 33 kali masing-masing maka 3/2 pahala entah itu salat fardu salat sunnah maka 2/2 pahala umroh. Ini para sahabat yang muslim ketika beliau hidup di Madinah itu merasa senang karena tetap bisa mendapatkan pahala darahnya kuburannya juga ada bersama 70 syuhada. Tadi disebutkan satu di antara syuhada Uhud adalah Salbinah Hamzah bin Abdul Muttalib paman bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di antara sahabat Uhud yang lainnya adalah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Siapa itu namanya? Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair ini? Nah, Mus'ab bin Umair ini ya yang melancarkan lagu kota kuda, karena kita bicara pertama dalam Islam adalah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Jika kedengaran semua sampai kepada kota kuda itu sudah bisa dipilih oleh delegasi barusan yang datang di Jen berarti delegasi Mus'ab bin Umair. Dan siapa Mus'ab bin Umair ini kata ini? Mus'ab bin Umair ini Mus'ab bin Umair tidak hanya ganteng tapi juga dia dari keluarga kaya raya. Ibu bapaknya kaya raya sekali,
usahakan. Usahakan yang super, ini aja yang super. Isha. Murah. 100.000 rupiah Jokowi. 100.000. Hai, mari.
maqamahu bi fadlika wa karamika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Jumat, betul-betul, Jumat lagi di sana, ya.